lewat ya. Kita harus mengalah. Ini sebagai nelayan kita harus mengalah karena jaring kita merentang ke tengah ya. Jadi kita harus cepat-cepat gulung jaring kita agar jaring kita tidak digulung oleh kipas dari kapal yang akan lewat. Saat kita mulai ke pinggir nih, kapalnya lagi lewat. Kapalnya cukup besar nih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Pak Hakim lagi pasang jaring lagi ya. Kita pasang lagi jaringnya. Tadi kita terhenti sebentar ya, menunggu kapal lewat. Jadi ini kita mulai lagi, kita rentang jaringnya kembali. Oke teman-teman, kita angkat lagi jaringnya ya. Ada Pak Kim. Apapun Pak Kim, ayus. Apapun teman-teman. Bisa 1 kilo. Luar biasa tenaganya itu teman-teman. Angkat babon tuh semangat Pak. Babon semua semangat. Lepas, lepas Pak Kim. Nah, babon-babon itu Pak Kim. Wah, itu double strike Pak Kim ya. Kadang yang besar enggak muat jadi jaring dong ya Pak Kim. Sampahnya juga banyak nih teman-teman, musim hujan. Kalau musim hujan sampahnya luar biasa. Ada lagi Pak Kim. Oh. Jangan dilepas-lepaskan Pak Kim. Lagi. Wow, double strike. Ramai dia Pak Kim ya. Ramai Pak. Luar biasa hari ini. Ada lagi. Oh, double strike. Ramai dia. Rombongan dia tadi, induknya tadi tuh bawa kawan-kawannya Pak Kim ya. Iya, mamaknya, mamaknya tadi bagi harisan dia Pak Kim. Masih ada lagi. Kurang sedang.
Wis Pak Kim. Wis. Oke, lanjut lagi Pak Kim ya. Oke, jaringnya kita rentang lagi ya. Ini Pak Kim lagi merentang jaring. Oke, kita angkat Pak Kim. Anaknya. Udah. Masih. Ini babonnya lumayan babon. Sekitar 1 kilo Pak Kim ya. Iya Pak. Wash double. Double strike. Ukuran pas sehingga susah dilepas. Kurang pas lagi Pak Kim. Oh itu dia. Lumayan. Itu yang lompat-lompat tadi Pak Kim. Iya Pak. Lompat-lompat tadi. Pas. Habis Pak Kim. Kita bawa langsung ke tempulak ya, pun toke. Di luar Pak timbangnya kak, nyawa kok kilo. Oke, ini Pak Hakim langsung dijual ya. Hasil malam ini kita jual. Penjualan ikan bandengnya di spot Jablay itu teman. Langsung ke tokenya kita jual. Oke, sampai di sini aja video kita malam hari ini. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.